Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau ini menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Berpantun. Ya ayolah kita berpantun. Gue yang mulai ya. Tinggal dipantun gue untuk kalian berdua. Ayam ditangkap karena jumpan. Ayam bertelur di atas jerami. Ini tampilan anak perbatasan. Bersuara NKRI, harga mati. Siang hari jalan-jalan. Senang hati keliling taman. Bolehkah kita berkenalan supaya kita menjadi teman? Apa? Cepat-cepat. Senang hati keliling taman. Senang banget. Tepi taman berbatu karang. Bolehkah kita menjadi teman? Salah aja. Seribu teman pun masih kurang. Asik. Lezatnya makan tahu, setelah minum jamu. Bolehkah aku tahu siapakah nama kamu? Ajar. Kaki tertusuk paku, tentu saja sampai luka. Muhammad dan Bahar adalah namaku. Kalau namamu siapa? Udara dingin berwarna putih. Dingin. Menunggang kuda poni. Aini dan Bese adalah nama kami. Kami tinggal di sekitar sini. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri kita negeri beradat. Itulah sebab orang segan. Kalaulah adik sungguh cermat. Mengapa adat dilestarikan? Jalan-jalan ke taman bunga. Setangkai bunga untuk sang mama. Ragam budaya kekayaan kita. Sudah sepatutnya budaya dilestarikan dan dijaga. Di rawa banyak buaya. Hutan mangrove merupakan tanah. Indonesia kaya budaya. Apa adat budaya dari leluhur? Pohon rindang di Kalimantan. Daunnya hijau enak dipandang. Adat budaya wajib dilestarikan. Pulau Nunukan adatnya Dayak dan Pinu. Berlayar menggunakan sampan. Jangan lupa bertambang tali. Kalau kita jalan ke Nunukan, apa makanan yang kita cari? Dari Solo ke Jakarta hingga menembus pulau perbatasan. Kalaulah kita ke Nunukan, makanan yang kita cari kepiting dan bumbu. Kami pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Burung cantik, burung cendrawasih tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.